ทุกคนละนักเรียนทุกคนสามารถต้องขอย้ำอีกทีว่าทุกคนมีเวลาในการทำโจทย์นี้ถึงเที่ยงพิเศษมีศักยภาพต้องตื่นตายแต่มันก็แค่วิทยาBerita itu mengatakan kalau setelah tertangkap bahwa dia akan meracuni semua orang, Wipa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari atap sekolah. Karena penasaran, Pang lalu memutuskan untuk menemui Bulada karena dia mengira berita tersebut sudah dipelintir dan dia menduga kalau Bulada yang mendorong Wipa dari atap sekolah. Namun, ternyata Bulada sama sekali tidak melakukan hal itu. Lalu kita sekilas diperlihatkan flashback tentang kejadian yang sesungguhnya terjadi. Di sini Nica yang tampak sangat emosi mendengar caci maki Wipa berusaha mendorongnya dari atap sebuah gedung dan Bulada berusaha untuk menghentikannya. Namun akhirnya Wipa tetap terjatuh dan untuk melindungi Nica, satu-satunya murid dengan kemampuan khusus saat itu, Wipa dinyatakan on goal dengan lompat sendiri dari atap sekolah. Selanjutnya, Pang dipanggil oleh kepala sekolah. Sesuai janjinya, dia akan mengabulkan satu permintaan Pang. Namun di sini, Pang malah menyampaikan keberatannya atas program sekolah yang membeda-bedakan muridnya. Pang beranggapan kalau hal itulah yang memicu Wipa bertindak terlalu jauh. Namun, Pak Kepala Sekolah berdalih justru sistem kelas ini dibuat untuk melindungi para murid unggulan, agar kedepannya tidak ada iri hati yang bisa menyebabkan perselisihan. Di akhir pertemuannya, Pak Kepala Sekolah lalu memberitahukan kalau Pang yang akan menjadi ketua kelas yang baru menggantikan Wave dan memintanya untuk mempercayai sistem yang ada di sekolah. Tapi Pang malah terang-terangan berkata kalau dia tidak setuju dengan sistem yang berjalan sekarang dan yakin kalau suatu saat keadaan akan memburuk jika tetap seperti ini. Selanjutnya, Pak Kepala Sekolah yang menyadari kalau ternyata percakapannya dengan Pang dari tadi didengarkan oleh Wave malah memanas-manasinya dengan berkata kalau dia kecewa terhadap Wave karena setelah menemukan kemampuannya, dia tidak menunjukkan adanya kemajuan. Hal itu tentu saja membuat Wave kesal dan akhirnya ngamuk-ngamuk sendiri di kamarnya. Setelah kejadian itu, Wave jadi terlihat lebih tertutup sekarang. Lalu dengan alasan ingin mengembangkan bakatnya, dia meminta alat-alat baru yang lebih canggih kepada Pak Pom. Scene lalu beralih ke ruang UKS di mana diperlihatkan Wave yang sedang meminta Namtan untuk mengobati luka di tangannya. Di sini Namtan melontarkan satu kalimat yang membuat Wave teringat akan seseorang di masa lalunya. Lalu kita diperlihatkan sekilas dari masa lalu Wave, di mana dulu dia menjadi bulan-bulanan gurunya karena merasa lebih pintar dari gurunya. Dia jadi tidak disukai di sekolah lamanya. Namun, ada satu guru yang terlihat peduli kepadanya. Mereka berdua lalu jadi dekat dan sering ngobrol berdua. Lanjut keesokan harinya, terjadi sebuah kasus pembobolan di sekolah yang menyebabkan data-data akademis siswa hilang dan beberapa peralatan juga dicuri. Karena pelakunya belum ketahuan, Pang sebagai ketua kelas yang baru dimintai tolong oleh Pak Pom untuk mengamati perilaku teman-temannya di kelas, karena Pak Pom sebenarnya agak mencurigai Wave terlibat di kasus ini. Singkat cerita, Namtan lalu pergi menemui Wave. Karena desas-desus kalau dia terlibat dalam kejadian itu sudah mulai tersebar di antara para murid unggulan. Di sini Wave sempat menceritakan kalau dulu dia pernah dekat dengan seorang guru. Namun hubungan mereka berdua tidak berujung baik. Oh,
Belum sempat cerita banyak, Wave memutuskan untuk kembali ke asrama karena hari sudah mulai gelap. Namun, di tengah jalan mereka dicegat oleh Pang dan yang lainnya. Di sini Pang menanyakan sosok yang tertangkap CCTV saat kejadian, yang kebetulan bentuknya mirip Wave. Nia, lo mau oke lah, woi. Lasut me ton yen. Namun walaupun Wave sudah menyangkalnya dan didukung dengan penglihatan clear kalau dia sedang tidak berbohong, teman-temannya tetap tidak mempercayainya. Tamara advance ได้แบบ นั้น น่ะ เฮ้ย เดี๋ยว ที่ Wave แต่ ยังไง ไอ้ Wave ก็ ไว้ใจ ไม่ ได้ อยู่ ดี Keesokan harinya karena merasa enggak enak hati, Namtan meminta teman-temannya untuk tidak menyudutkan Wave terus-menerus. Namtan berkata kalau dia akan menyelidiki sendiri untuk mencari kebenarannya. So dia pergi menemui Wave sekali lagi di atap sekolah. Mungkin kamu pilih loh. Cekeron kau hah, tanang ti. Di sini Wave lalu menceritakan lagi kelanjutan kisahnya dengan gurunya. Wave mengakui kalau dia memang menyimpan perasaan terhadap gurunya itu. Namun suatu saat gurunya berubah sikap dan berusaha menghindarinya. Kurun tak teran mana? Gurunya mengatakan kalau dia mendapat teguran karena terlalu dekat dengan murid dan diminta untuk menjaga jaraknya. Yang tidak berselang lama akhirnya membuat dirinya dipecat dari sekolah tersebut. Namun, apa yang diceritakan Wave sebenarnya kurang lengkap. Dan begitu Namtan memegang tangannya, dia langsung melihat semua kejadiannya secara lengkap. Jadi sebenarnya Wave hanya dimanfaatkan oleh gurunya itu untuk membuat proyek penelitian untuk masuk PNS. Dan begitu penelitiannya selesai, gurunya malah mengeklaimnya sebagai karyanya sendiri. Di sini karena Wave tidak terima, akibatnya Wave jadi dituduh menjiplak dan mencemarkan nama baik sekolah. Dan saat dia berusaha membela diri, tidak ada satupun orang yang mempercayainya, bahkan keluarganya sendiri. So, karena kecewa, Wave akhirnya memutuskan untuk balas dendam dengan menyebarkan berita kalau gurunya membeli ijazah palsu. Singkat cerita, rencananya berhasil dan gurunya akhirnya dipecat dari sekolah. Di sini Wave lalu berkata kepada Namtan kalau apa yang dilakukan Namtan sekarang sama seperti yang dulu dilakukan oleh gurunya. Dia kecewa karena merasa dibohongi oleh Namtan, orang yang dia kira bisa dia percaya. Wave menilai kalau Namtan mendekatinya hanya untuk menyelidiki keterlibatannya dengan kasus yang terjadi kemarin. Wave lalu pergi meninggalkan Namtan dan mengunci pintunya agar dia tidak bisa kembali. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan sosok yang sebelumnya tertangkap CCTV. Orang itu ternyata adalah seorang murid cewek yang memakai jaket sama persis seperti milik Wave. Diperlihatkan di sini dia sedang menghasut beberapa murid reguler untuk mengacaukan sekolah. Jadi mereka menjalani semacam misi yang muncul di HP mereka, dan setiap murid yang berhasil menjalankan misinya akan mendapat reward berupa nilai A di mata pelajaran tertentu. Dan orang yang berada di balik semua itu ternyata adalah Wave. Selanjutnya mulai terjadi kekacauan di sekolah di mana Wave mengirimkan pesan ke semua murid reguler yang berisi tantangan. Dia membuat semacam permainan dan dia juga berencana untuk membocorkan tentang program unggulan ke semua murid di sekolah. Lalu di saat yang bersamaan, para murid unggulan dijebak dan dikumpulkan di aula sekolah untuk menghambat pergerakan mereka. Untungnya ada Emon yang dapat dengan mudah mendobrak pintunya. Di sini, mereka mulai menyadari kalau ini memang benar-benar kelakuan Wave, dan akhirnya mereka membagi tugas untuk menghentikannya. Sementara Namtan yang masih terjebak di atap sekolah,
Dia menemukan sebuah tali yang dapat dipakai untuk membantunya turun dan juga berusaha untuk ikut menghentikan Wave. Balik ke teman-temannya yang lain yang ternyata lagi-lagi masuk perangkap Wave, yang dari awal memang sudah memperhatikan mereka lewat CCTV dan dia sudah menyiapkan strategi untuk beberapa langkah ke depan. Singkat cerita, Pang yang berhasil meloloskan diri langsung menuju ke tempat Pun. Sementara itu, Emon ternyata sudah ditunggu oleh Wave di kantin sekolah. Di sini, Wave juga sudah memikirkan langkah untuk menangani Emon, karena dia tahu kalau Emon nggak akan bisa dikalahkan walaupun dikeroyok sama beberapa orang. Shin lalu berpindah ke ruang kelas tempat Pun dan Pang berada. Di sini, tiba-tiba Emon menyerang Pun dan membuatnya tidak sadarkan diri. Ternyata, alasan dia melakukan hal itu adalah karena Wave mengancam akan menyebarkan rahasia tentang efek samping dari kemampuannya, yang pastinya akan membuat teman-teman ekskul bela diri jadi membencinya. Namun, gak berselang lama, Pun akhirnya tersadar berkat kepribadian hitamnya yang terpaksa mengambil alih dirinya. Dia lalu menggunakan kemampuannya untuk meniru kemampuan Emon, dan akhirnya mereka berdua by one. Namun di sini karena Emon adalah pemilik asli kemampuan tersebut, tentunya dia tetap lebih unggul dan akhirnya bisa mengalahkan Pun. Di sini Emon sempat meminta maaf kepada Pang karena dia terpaksa harus melakukan hal itu kepada mereka berdua. Namun, belum sampai dia menghentikan Pang, listrik di sekolah itu dimatikan oleh Pak Pom dengan maksud untuk menghambat kemampuan Wave karena kekuatannya bergantung kepada alat-alat elektronik. Namun bukan Wave namanya kalau tidak mempersiapkan rencana cadangan. Dia lalu menyalakan generator yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan dia bisa melanjutkan rencananya lagi.